estar biasanya sekitar 35 sampai 40 ribu ekor kebutuhan. Sedangkan ketersediaan kita ya untuk lebaran itu sekitar antara 66 sampai ke 73 ribu ekor. Jadi kita bangsi sampai 2 kali lipat. Berarti ada antisipasi lah istilahnya. Antisipasi, ya. Antisipasi. Nah, selama ini untuk kebutuhan ayam itu harga di pasar, ya harga di pasar. Kalau kita bicara harga normal itu perkisaran antara 35 sampai 40 ribu per kilo daging. Dagingnya, Pak ya? Ya. Berarti itu maksudnya ayamnya sudah dipotong maksudnya, Pak? Sudah dipotong, sudah bersih. Jadi daging ditimbang itu harganya antara 35 sampai harga 40. Nah, saat ini yang ada di pasar itu harganya 40 ribu di pasar. Nah, sekarang kebutuhan pas menjelang hari menjelang lebaran itu H-7 sampai H-1 ini biasanya ada terjadi peningkatan harga ayam. Nah, secara umum itu mereka akan menyesuaikan harga yang ada di Pontianak. Nah, di kita nanti perkiraan kami setinggi-tingginya kita mematok itu 50 ribu per kilo. Itu harga tertinggi, acara tertinggi. Tapi kalau perkiraan kami harganya nanti masih berkisaran 45 ribu.